Terus lu puter lagi ke bawah pelan-pelan. Anjing. Halo Bray, ketemu lagi di channel gua di Kotak Rahasia TV. Kali ini gua pengen bikin tutorial cara ngelinting pakai roll ini ya. Jadi pakai rollan. Gua juga baru belajar tadi sih. Tapi ini gini, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini si ininya ada kayak lengkungan gitu kan. Jadi ini kalau buat pertama masukin tembakaunya, lu ke belakangin dulu, set ke sini biar agak ada jarak gitu kan. Nah, sekarang lu tinggal masukin tembakaunya nih. Ini gua pakai tembakau mole. Tembakau mole khas, nggak tahu apaan lah. Pokoknya gue juga pemula, gue nggak tahu tembakau yang enak, tapi menurut gue ini enak juga sih, lumayan lah untuk pemula. Nggak tahu mereknya apa. Nah, sudah rata gini, lo tinggal majuin nih yang ini ke sini, yang ini nih sini nih, majuin tas. Nah, udah muter, udah muter. Kalau udah begini lu tinggal tekan ke apa, puter ke bawah nih yang ininya aja nih, bagian sini nih. Yang ininya jangan, lu biarin aja. Sorry ya guys, jempol apa kuku gua jelek. Kalau udah bulat begini, pasti ini bulat nih, tuh. Itu lo masukin papirnya. Set. Oke, nih. Ini kan yang kuning nih. Yang kuningnya tuh ada di bagian luar sana ya. Nah, segini nih. Lo masukin gini. Terus lo puter lagi ke bawah pelan-pelan. Anjing. Sorry guys. Lu masukin, lu putar pelan-pelan. Putar pelan-pelan. Nah, kan dia masuk tuh. Set. Lalu sisain sedikit. Lu lem bagian sininya nih. Puter lagi ke bawah. Tes. Wow, mantul. Mantul, mantul. Set, bim salabim. Set. Jadi deh. Ya, lu tinggal potong nih sekarang ujung-ujungnya. Siap di box lah. Jadi deh, segitu dulu tutorial ngelintingnya. Next gue mau nyobain tembakau-tembakau Nusantara, mudah-mudahan ada linknya buat kesananya. Anjir, kesananya ada link buat yang mau ngasih link, silahkan di bawah nih. Apa gue mau nyobain apa gitu, apa saran-saran tembakau yang enak, tolong kasih saran ya di bawah video gue nih. Oke, thank you.